Banyak rekan-rekan yang menanyakan tentang aplikasi yang satu ini. Bang, tolong bahas BCL bang. Bang, apakah ada informasi terbaru dari aplikasi BCL bang? Terus apa lagi ya? Bang, katanya KYC bang. Bang, KYC-nya BCL kapan bang? Bang, ini udah lebih loh bang. Sekarang sudah mau selesai bulan Mei bang. Kenapa kok belum KYC bang? Nah, pertanyaan-pertanyaan ini sebenarnya sudah dijawab ya, sudah dijawab sama aplikasi BCL itu ya, informasi-informasi yang terakhir kemarin ya. Terutama kalau yang informasi yang terupdate kemarin, kalau sesuai ini pertanggal 5 ya, pertanggal 5. Pertanggal 5 sudah dijawab ya. Mungkin rekan-rekan kurang fokus atau mungkin belum sempat membacanya. Dan kali ini ada informasi yang terbaru dari aplikasi BCL. Apa itu bang? Tonton video ini sampai habis. Jangan di skip-skip biar tidak gagal paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi rekan-rekan pecinta aplikasi penghasil cuan. Kita bertemu lagi bersama saya di Dev Channel. Bagi Anda yang baru berkunjung di Dev Channel, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan loncengnya supaya Anda selalu mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Dan apabila channel ini juga bermanfaat buat rekanan Anda, teman-teman Anda, para pecinta aplikasi penghasil cuan juga, tidak ada salahnya informasi ini Anda share kepada mereka supaya mereka juga mendapatkan info-info terupdate dari Dev Channel. Enaknya lagi, Anda tidak perlu repot-repot menjelaskan tentang aplikasi yang sedang kita bahas pada saat ini. Hari ini, saya akan membahas tentang aplikasi Bitcoin Legend. Atau biasanya disebut sama rekan-rekan semua, termasuk yang punya aplikasi ya. Disebutnya adalah BCL. Mantap ya. Aplikasi ini bikin heboh ya. Kalau rekan-rekan apa ya, sering update atau mencari informasi tentang BCL ini, saya yakin rekan-rekan justru 90% tidak mendapatkan informasi BCL tersebut. Kalau yang di grup-grup ya, grup manapun ya, itu biasanya promo yang lainnya, terus bicarakan yang lainnya. Tapi kalau saya simple rekan-rekan, informasi semua ada di aplikasi. Selama ada di aplikasi kita ini ada, ya kita bacakan. Kalau belum ada di aplikasi kita, ya kita cari di sosmed resminya atau akun sosmed resminya BCL ya. Nah, kalau yang kita misalnya rekan-rekan yang ada di Indonesia ini belum mendapatkan, cari yang officialnya gitu. Kalau saya gitu ya. Gak ngerti artinya bang. Sama bro, saya juga gak ngerti artinya bro. Rata-rata semua bahasa Inggris ya. Ini beberapa minggu ini ya, bukan beberapa hari, beberapa minggu ini rekan-rekan selalu tanya ini ya. Bang, ada informasi tentang BCL apa enggak bang? Bang, ini sudah melewati Mei bang, habis ini sudah selesai. Kenapa kok belum KYC-KYC bang di BCL? Bang, katanya bulan Mei bang. Nah, macam-macam ya. Bang, BCL jangan-jangan bang, nggak bisa di WD bang. Bang, jangan-jangan BCL scam. Bang, apakah BCL bisa di WD ya bang? Pertanyaan-pertanyaan ini kalau katanya orang Jawa numpuk jadi satu, numpuk blek jadi satu. Coba kita apa ya? Bukan menjawab karena bukan ranah saya menjawab ya. Coba kita sharing di sini kepada rekan-rekan semua para pengguna aplikasi Bitcoin Legend ya. Sebenarnya seluruh pertanyaan rekan-rekan sudah terjawab di informasi-informasi sebelum-sebelumnya BCL. Mulai dari yang ini ya, 29 April itu. Nah, ini sebenarnya sudah dibicarakan semua di sini ya. Nah, bagi rekan-rekan yang mau membaca ataupun rekan-rekan yang sempat kemarin mendengarkan tentang apa ya? Translate dari yang saya bacakan di sini ya. Nah, diperkuat kemarin sebenarnya ini rekan-rekan. Rekan-rekan mungkin salah tafsir atau mungkin rekan-rekan hanya membaca judulnya. Judulnya kan saya buat ini ya. Saya buat ini dan kemarin sebenarnya sudah saya bacakan pertanggal 5 ya. Coba kita carikan pertanggal 5 Mei ya. Itu tidak ada menyatakan. Ini mudah-mudahan belum saya hapus ya. Nah, ini di arsip saya nih. Di arsip translate ya. Nah ini.
Ini tidak ada yang mengartikan bahwa nanti BCL itu KYC bulan Mei. Itu sudah diumumkan sebelum-sebelumnya bahwa ini akan mundur. Karena semua akan mundur, bro. Itu ya. Coba Anda lihat di video-video saya yang terakhir-terakhir loh ya. Yang sebelum ini tanggal 5 Mei. Ini seperti ini. No. Loh, ini tanggal 5 Mei, bro. Ya, arti dari yang saya share tanggal 5 Mei itu ya. Sesuai pengumuman. Loh. Ini ya. Jadwal detail di bulan Mei, ada beberapa masalah akhir-akhir ini, ada kemunduran dalam jadwal pengembangan. Ini nggak saya bacakan semua deh, nanti kalau saya bacakan semua jadi ngulang lagi ya. Cuman ini, coba ini poin-poinnya aja, ini ya jadwal terperinci ya. Satu, ini pengembangan staking dan lockup ya. Diperbarui setelah pengujian pada minggu kedua. Diperbarui setelah pengujian minggu kedua ya. Terus yang kedua ini, pengembangan level up akhir Mei, pengembangan level up. Tidak ada bicarakan tentang KYC bulan Mei, nggak ada. Kalau sebelumnya, jadwal yang sebelum diperbarui ya, itu memang tertulis bulan Mei WD dulu ya, di roadmapnya itu ya. Emang iya, tapi sudah lama diperbarui semenjak kemarin ada Elbank mundur, ini mundur-mundur semua kan itu ya. Terus nomor tiga ini ya, kontak dengan perusahaan KYC dan pengembangan dimulai minggu ketiga. Kontak dengan apa ya, perusahaan KYC ya, dan pengembangan dimulai minggu ketiga, bukan minggu ketiga pelaksanaannya KYC, bro. Ya ini ya, ini saya tidak menambah-nambahi loh ya, ini arti dari itu ya. Nah ini ya, 5 Mei, loh, 5 Mei ya. Ini kalau saya translate seperti ini. Nomor 3 sekarang, daftar Maxi akhir Mei. Terus yang berikutnya, 5, pengembangan kartu NFT, pengembangan staff tambahan, White Lion, Doctor, Zigol, Wind, Thunder, tim inti BCL. Ya, ini tidak ada yang menyatakan bulan Mei akan melaksanakan KYC. Jadi singkat cerita, kita sambil nunggu informasi tersebut. Nah ya, coba Anda lihat di sini. Nah, ini kalau bahasa Inggrisnya, kalau Anda pintar bahasa Inggris sebenarnya ya tinggal diartikan, bro, sama aja itu ya. Nah, kenapa bang nggak ada informasi-informasi ya? Karena memang belum ada informasi. Terus kalau nggak ada informasi, saya mau ngarang informasi apa ya? Saya hanya membacakan informasi yang ada di aplikasi ataupun di officialnya gitu ya. Nah, saya cari-cari di grup grup Telegramnya BCL yang Indonesia itu tidak ada informasi apa-apa. Masih sama seperti yang kemarin-kemarin diulang, terus ada yang tanya dijawab sama BCL, BCL adalah ini, ada di Elbank, ada ini, sama sebenarnya. Terus mak betunduk, nggak betunduk ini. Tadi pagi saya waktu buka teleofficialnya ya, teleofficialnya BCL, ketemulah seperti ini rekan-rekan. Nah, tapi ini mungkin yang nggak Anda tunggu-tunggu informasinya, karena Anda menunggunya kan KYC, WD. Kalau yang saya tangkap KYC itu nunggu 4 bulan lagi ya. Kalau dihitung-hitung dari sekarang ya bulan September, bro. Iya benar. Kan KYC kan kita sepakat nih, kalau KYC yang persiapan pakai paspor, coba ya ini sebelum bahas ini ya, KYC yang pakai paspor itu kita 2 bulan persiapannya dari aplikasi BCL-nya. Iya benda. Kalau yang pengen pakai KTP paspor dan yang lain-lainnya, identitas yang lain, itu nanti prosesnya 4 bulan. Iya benda. Nah, kita kemarin sudah melakukan survei, dan survei itu akhirnya diumumkan sama pihak BCL. Kita melakukan KYC-nya nanti tuh yang pakai paspor, pakai KTP, atau SIM itu yang bisa. Berarti prosesnya 4 bulan lagi, itu akhir April ya kalau nggak salah diumumkan ya. Berarti kalau dikira-kira, ya bulan September lah ini KYC. WD-nya kapan? Ya kita lihat. Anda lihat sendiri ya, bahkan kalau seingat saya itu staking duluan nanti. Kapan-kapannya kita tunggu. Intinya kita menunggu informasi dari BCL, bro. Jangan mencari informasi yang lain-lain, yang sumbernya bukan dari BCL, kalau Anda ingin mendapatkan informasi tentang BCL itu ya. Dan hari ini tanggal 26 Mei ini ya, saya bacanya tanggal 27 Mei, saya mendapatkan informasi ini, karena kita beda jam ya. Nah, ini bukan informasi tentang KYC ya, bukan informasi tentang KYC dan WD. Nah, informasi seperti ini akhirnya saya artikan versi bahasa Indonesia ya. Nah, ini ya. Cuman di sini dari awal saya tunjukkan ini ada nomor 1, nomor 2-nya ini ambassador, ini sama ini ya. Jadi sama aja. Jadi nomor 1 sama 2 kelihatannya enggak saya baca karena ini enggak saya artikan, ini tinggal diklik aja ini ya. Anda kalau mau gabung di sini ya. Gitu aja sih sebenarnya. Nah, ini kan channelnya BCL, ini BCL support, ini ambasadornya BCL, ini seluruh dunia ya. Terus nomor 3 nanti kita artikan ya, mulai atas sampai nomor 3. Oke ya, saya bacakan versi bahasa Indonesianya. Nah, seperti ini rekan-rekan, versi bahasa Indonesianya.
Grup promosi Bitcoin Legend, Bitcoin Legend BCL diluncurkan di 177 negara. Wih, wake tenan. Banyak maksudnya ya. Untuk memecahkan masalah komunikasi bahasa di setiap negara dan untuk mempromosikan legenda Bitcoin, maksudnya Bitcoin Legend ya. Kami ingin mengatur organisasi duta besar sebagai berikut. Bergabung dengan saluran negara Anda. Ini ya nomor satu tadi ya. Saluran resmi jika Anda ingin menjadi duta, Anda mencoba terhubung ke Telegram pribadi. Ini sama nomor dua ya. Setelah tim inti BCL mengevaluasi hasrat dan referensi Anda, kami akan memberitahu Anda secara terpisah. Ini kalau Anda ingin menjadi duta besarnya gitu ya. Nomor tiga ya. Langsung. Peran dan kemampuan duta. Buat Telegram dengan bahasa negara. Ini ya, kalau kita pingin jadi ya. Kalau saya nggak pingin, saya jadi apa itu? Jadi pengguna aplikasinya aja. Ya, saya sama seperti Anda. Tapi kalau dari Anda ini ada yang ahlinya, ya silahkan bro. Saya bahasa luar negeri nggak ada yang paham. Ya. Respon pengguna 20 kali per bulan di Telegram resmi Bitcoin Legend. Buat SNS tambahan Twitter, Facebook, atau Instagram untuk dipromosikan. Manfaat duta berpartisipasi dalam pengembangan aplikasi sebagai perwakilan node di setiap negara. Itu ya, perwakilan node di setiap negara. Terus plus satu akun SNS Twitter, Facebook, atau Instagram. Satu akun SNS Twitter, Facebook, atau Instagram. Gaji bulanan BCL berbeda sesuai aktivitas promosi besar. 1.500 BCL per bulan, menengah, garing, penambang, 1.000 BCL per bulan. Ini keuntungan jadi duta ya. Plus 1 duta besar, 800 BCL per bulan. Plus 1 duta besar wilayah dengan pengguna Telegram kurang dari 300 di setiap negara selama 3 bulan. Ya, mantap ya. Kalau yang berminat, kalau saya tidak berminat. Tapi saya informasikan ini. Kan Anda tanya informasi terbaru apa? Saya sudah jawab, ada sih informasi terbaru. Tapi yang nggak Anda idam-idamkan. Maksudnya kan kita semua rata-rata menunggu informasi tentang KYC, WD. Udah itu aja. Ya, ya pun enggak. Nah, tapi ini saya menyampaikan bagi rekan-rekan yang barangkali berminat, silakan. Dan ada duta-duta misalnya ya. Nanti mungkin bisa jadi ini membantu proses lebih cepat gitu aja. Duta tambahan akan dipilih dan diaktifkan oleh Yayasan Keuntungan Tambahan. Demonstrasi dan diskon saat level up diaktifkan. Diskon dan distribusi tepat saat kartu hero NFT terjual. Demonstrasi dan diskon saat kartu game NFT dikembangkan. Demonstrasi saat game NFT Metaverse dibuka. Ya, ini informasi langsung dari official Bitcoin Legend ya. Loh, saya mendapatkan ini gara-gara saya pas ikut itu loh, survei. Tiba-tiba langsung ada balasan ini, terus akhirnya ada informasi-informasi apa. Saya dapat chatting ini ya. Nah, gara-gara ini sih awalnya. Nah, gara-gara mana ya? Mana ya? Nah, gara-gara ini sih. Gara-gara ini, saya klik terus akhirnya saya dapat chatting. Ini sebenarnya informasinya sudah lengkap bro. Kalau rekan-rekan mencari informasi ya cukup di sini artikan. Kalau masih belum ada informasi, rumusnya simpel, berarti memang belum ada informasi. Tapi kalau saya mengamati sesuai updatean terakhir yang di aplikasi ini, memang sudah tidak membahas tentang masalah KYC-nya kapan gitu ya. Kalau yang di sini, yang hasil survei ini memang dikatakan nanti yang diambil itu adalah ini. Lah ini kan sudah ada bro. Apa ya, mana KYC authentication Mei Agustus ini ya, ya September loh, September bro ya. Ini artinya kok di konten saya sebelumnya Anda lihat aja, cek aja. Kalau saya mau nyari-nyari kelihatannya sudah hilang ini ya translate-nya. Ya, jadi rekan-rekan biar nyantai aja, saya tetap nambang sampai sekarang. Ada yang tanya masih nambang, masih lah, sayang-sayang lah ini masih nambang sampai nanti kalau memang benar-benar BCL itu sukses atau tidaknya, ya kita tunggu sampai proses ini kita lalui. Ya, mudah-mudahan aplikasi BCL ini sukses, proyeknya sukses, sehingga kita semua para penambangnya juga ikut menikmati kesuksesannya. Itu ya rekan-rekan. Nah, bagi Anda yang sudah daftar harusnya tetap semangat. Males bang, mau saya hapus akun ya? Silakan, itu pilihan Anda masing-masing ya. Pilihan Anda masing-masing. Kalau saya sih nggak ada ruginya. Ini saya klik aja terus. Sampai kalau memang aplikasi dibilang tidak sukses atau hancur, berarti developernya sudah mengacungkan bendera putih. Yaudah, ya sudah. Ya, tapi selama belum ada bendera putih ya sudah kita ikutin aja. Masalah harga,
amit loh, tren wong Jawa amit loh ya. Masalah harga BCL hancur atau tidak, perasaan semua kripto hancur deh bro. Ya, semua kripto hancur, bahkan ada kripto sebelah itu saya nggak nyebut ya, hilang tiba-tiba dari berapa itu harganya sampai nol. Ya, terus gimana lagi, pokoknya saya nggak tahu. Pokoknya kayak gitu ya. Terus ada yang kita lihat aja deh, Bitcoin harganya wus itu maksudnya gimana bang? Ya naik turun. Ya kalau Bitcoin aja sudah naik turun, yang seniornya kripto mbahnya ya, berarti kripto lain kalau naik turun juga sudah biasa bro. Ya jadi yang paling penting sebenarnya kita nih yang ngambil rumusnya ya, yang hasil mining gratisan ini suatu saat bisa dicairkan gitu bro ya. Nah berhubung semua jadwalnya mundur, perkiraan tadi itu KYC-nya kalau sesuai informasi yang di sini, bukan kata saya loh ya ini ya, Anda klik aja di sini dan pernah saya bacakan, Anda klik lagi ya, ini saya klik lagi deh. Ini, nah ini loh, withdraw schedule, staking lockup, staking sama lockup duluan, terus kelihatannya KYC authentication and settlement ini September, sudah ada di sini bro. Kalau Anda tanya terus, jawabannya sudah ada ini ya. Makanya saya jawab sudah dibahas gitu ya. Jadi kalau sudah ada tertulis di situ ya sudah kita tunggu. Dan bagi Anda yang belum daftar BCL, tapi Anda setelah tahu informasi ini masih tetap ingin daftar, karena mungkin kalau yang baru daftar, wah kesempatan ini masih bisa ngumpulkan pundi-pundi BCL gratis, ya silakan ya. Gak usah sungkan-sungkan, gak usah malu-malu. Kalau Anda masih belum dapat pengundang, langsung aja buka deskripsi video saya ini, langsung klik link pendaftarannya dan ikuti tutorial pendaftarannya. Setelah itu langsung gaspol, tambang terus ya, sampai nanti proses KYC, sampai nanti proses bisa di WD apa tidak BCL. Tapi yang pasti sekarang BCL ini sudah listing di LBank. Dan sebentar lagi informasinya seperti yang kita tahu akan ada di Maxi. Gitu bro ya. Oke. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dari saya yang paling mencotot ini. Salam sehat dan sukses selalu. Salam cuan.